Teman-teman, hari ini saya ingin unboxing juga adalah satu langsir yang saya sudah order dari China juga. Tapi kelebihan langsir ini karena kegelapan, dikatakannya lah kegelapannya adalah 100% blackout jika dipasang. Jadi hari ini saya ingin unboxing produk ini. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana ciri-ciri produk seperti itu. Jadi ini adalah juga unboxing ya teman-teman. Dan produk ini sebenarnya sudah sampai beberapa minggu yang lalu, tapi karena baru hari ini berkesempatan untuk membuat video tersebut, jadi saksikan saja benarkah dianya mempunyai kegelapan yang 100% blackout jika dipasang. Jadi ini adalah kotaknya, di sini kotak menunjukkan kepadanya. Saya akan ambil salah satu saja ya teman, karena ini adalah size yang sama. Jadi ini adalah langsir tersebut, dan company-nya adalah nama kedai yang saya beli tersebut ini dari Shopee ya sebenarnya, dan nama kedai tersebut ialah Napier, dan dia punya motto kedai tersebut adalah to live a better life. Jadi bagi terlihat teman-teman, dan size langsir ini adalah bersaiz 150 x 260. Ini ada mas, nanti saya akan gambar dulu lah, nanti saya akan gambar ada punya ada. Mengetahui betul-betul produk tersebut, produk langsir ini akan menggelapkan bilik jika dipasang. Jadi ini adalah video pengujian gelap. Begini bahannya. Ini dia punya sangat tebal. Sangat tebal ya teman-teman. Dan ini adalah metal yang dalamnya seperti nylon juga lah, hanya sangat tebal. Di luarannya ada sedikit lembut ya, lembut, dan juga hanya mempunyai warna merah, tetapi bukan merah cerah ya teman-teman. Dan ini baru saya seperti begini. Jadi untuk menunjukkan kepada Anda, saya beli dulu. Oke ya teman-teman, selesai hampir satu depa saya lah, tapi tidak sampai sedepa begini. Jadi untuk menguji betul-betul kayak produk ini tidak tembus cahaya, ada tentuan untuk menguji produk ini betul-betul kah produk ini tidak tembus cahaya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda dengan pengujian menggunakan lampu bob ya teman-teman.
lampu sama ada betul-betul kah yang tidak tembus atau yang tembus. Jadi selepas ini saya menunjukkan kepada Anda. Terlangsir ini adalah blackout atau tidak. Jadi saya menggunakan lampu bulb ini untuk menunjukkan kepada Anda betulkah langsir ini bercirikan blackout ya. Jadi di sini saya mengambil satu layer saja ini. Satu lapis saja ya. Ini. Jadi kita masukkan. Jika cahaya ini tembus, bermaksud produk ini bukanlah betul-betul 100% blackout atau kedap cahaya. Karena kalau lampu ini bisa tembus, bermaksud ianya bukan 100%. Begini, ini saya ambil ya. Ada cahaya, saya masukkan. Nampaknya tidak ada cahaya yang keluar, teman-teman. Nampaknya teman-teman tidak ada cahaya yang keluar, tembus dengan langsir ini. Jadi bermaksud langsir ini adalah 100% kalis cahaya dan sesuai untuk orang-orang yang sukakan bilik mereka gelap atau untuk privacy atau orang-orang yang suka kepada gelap dan kurang terang, jadi belum menggunakan langsir ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, nanti saya akan letakkan link kedai tersebut di kolom deskripsi karena produk ini dari Shopee ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Jadi selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih karena sudah menonton dan selamat berjumpa lagi. Terima kasih.